Ini tempatnya agak dalam, sekitar 10 meter. Kalau saya harus hati-hati kalau mereview sampai jatuh. Ini saya mau mereview busa. Kemarin kan saya udah mereview busa Royal yang REE. Yang REE itu yang Royal Economy Exclusive, itu yang tebalnya 18. Yang nomor 1 di sini yang mereknya Royal. Yang dan garansinya 20 tahun. Nah, ini saya mau mereview busa sama busa Royal. Busa Royal. Ini busa Royal Stamina busa Royal Stamina. Bisa disebut busa Royal Pink lah. Karena apa? Karena pink. Karena ini kainnya cuma ada satu. Warnanya cuma satu, warna pink seperti ini, coraknya seperti bulat-bulat seperti itu nggih. Ini Royal Pink. Ini kemarin kan saya mereview yang Royal Air itu nggak ada busanya di samping atau sampel busanya. Nah, ini ada sampel busanya seperti ini. Warnanya kuning, warnanya kuning busane, warnanya kuning. Saya sampelnya di situ. Terus ini tebalnya, kalau yang RX 18 ini tebalnya 20. Tebal 20. Kainnya katun. Dan untuk kainnya bisa diganti. Karena apa? Karena kain yang ini Royal Stamina Pink ini makainya resleting. Jadi di bagian atas itu ada resletingnya. Jadi seumpama sampean jenuh dengan kain warna pink, bisa diganti dengan warna yang lain, warna karakter apa-apa kurang tahu, tergantung kesenangan masing-masing. Kalau ini terlihat lebih kenyal dari kemarin. Soalnya apa? Kok bisa kelihatan lebih kenyal? Kalau diduduki nggak terlalu kempes, nggak terlalu kempes ya. Bukan kempes, bukan bagus, juga nggak terlalu kempes, nyaman, enak. Semuanya sama duduk di tengah di sini, itu nggak jarak busanya nggak ngedelong ke tengah gitu. Enggak seperti itu, karena ini juga sudah cukup lumayan bagus, lebih dari bagus. Tapi kalau dibanding dengan REE itu lebih bagusan REE. Kenapa bisa kelihatan kenyal banget? Soalnya apa? Soalnya ini kainnya bukan kain keniting, bukan kain spring bed. Kalau yang REE kemarin kan kainnya spring bed, jadi kita nggak tahu kenyalnya seberapa. Kalau ini kan kelihatan kenyal. Terus ini yang ini Royal Stamina ini garansinya 15 tahun. Saya sudah beli ini ya. Coba saya beli kemarin. Awet, cukup awet. Busanya itu enggak cepat kempes, awet. Sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun itu masih sama. Tingginya masih sama. Dan kalau semuanya uang sampean kurang deh membeli untuk beli RR kurang ya, mending beli yang ini cukup bagus. Kalau suka dengan branded Royal ya, tergantung kesukaan aja. Ada yang suka branded Royal, branded Innoak atau branded Central, branded busa yang lain. Oh, kalau saya agak cenderung yang Royal Pink ini ya, apa yukata terserah. Kalau saya agak suka yang Royal Pink. Ini kainnya, kalau kain katun ya sudah saya nggak jelaskan panjang lebar kalau kain katun seperti apa ya, pasti sudah banyak yang tahu, boleh ibu-ibu bapak-bapak banyak yang tahu kain katun itu seperti apa. Kalau untuk masalah panas gitu ya tetap panas, soalnya apa? Soalnya busa biasa, bukan busa yang latex gitu seperti itu. Kalau busa latex dia nggak panas. Diingatkan lagi, jadi kalau sampean membeli barang itu harus ada kartu garansi, utamakan kartu garansi dan nota pembelian toko. Kartu garansi itu untuk gunanya untuk mengklaim di pabrik. Nah, untuk nota toko itu gunanya untuk bukti bahwa sampean itu pernah beli di situ, ngoten. Seperti itu yang saya arahkan buat panjenengan kalau beli barang yang bergaransi, nggih. Nota garansi dan nota toko, ngoten. Itu semua di
produk itu sama saja, mbok di elektronik apa di apa yang ada garansinya pasti semuanya itu bergantung sama dua barang itu. Ini yang dikatakan umpamanya barangnya kempes, umpama suatu saat kejadian kempes itu bisa diklaimkan hanya dengan busanya saja, okay? Klaim garansi itu punya saja, enggak ada kainnya itu enggak dikasih. Kemudian kainnya sobek, kain apa itu tanggung jawab pembeli. Wonten. Nah, untuk masa garansi waktu garansi itu biasanya 2 minggu. Paling bentar itu 2 minggu sampai klaim garansi itu 2 minggu. Setelah pengiriman ke pabrik loh, 2 minggu itu waktu di pabrik, bukan waktu sampai ngantar barang terus di waktu 2 minggu enggak. 2 minggu itu waktu pabrik menggaransi barangnya. Nanten, begitu seperti itu. Untuk ukurannya sama, ukurannya ada 90, ada 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200. Itu ukuran lebar seperti ini. Ukuran lebar seperti ini. Nah, untuk panjangnya ke atas itu udah 200. Nah, untuk apa namanya? Untuk royal ini nggih, di sini ada nanti ada seperti kain, kain dijahit tulisannya Royal Stamina di sini. Di sana di pojok sana nanti kok ada seperti kertas itu ada kertas, jadi apa namanya, kertas seperti barangnya Royal itu ada apanya apa aja. Ini saya lagi baca kan saya tadi mencoba itu apa namanya, ada barcode di situ, ada barcode, kita lihat dulu ya, kita lihat di situ ada barcode, kita cocokkan apa sudah cocok belum, kita cekidot. Nah, ini jangan, ini ayo penting nggak penting buat sampean pengetahuan lebih, monggo kalau masih mau menyimak ngeten. Di sini kan ada tulisannya agak miring ya. Kita anu dulu, tak iring nih dong, gitu. Saya iringkan dulu. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang. Nah, di sini bisa dibaca Royal Foam. Tipe jenis kasur Royal, registrasi barang KL seperti itu, barcode seperti itu. Terus kita sekarang coba untuk skincare kode ini masuknya di barcode nggih. Barcode terus kita keluar dulu. Karena ini barcode udah dari awal ya, mana awal. Kita screen kode. Nah, di sini sudah muncul, ini diklik saja. Kita tunggu. Kita bersihkan dulu semua. Nah, ini kan, ini ada seperti ini. Ingin mendownload dokumen PDF lagi, download. Soalnya saya tadi kan sudah download. Ini biasa iklan. Nah, ini kan sudah di-download, kita cek. Nah, di sini kita baca
Dokumen PD Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Itu nomor HP-nya di situ, nomor registrasi barang 3KL. Ini seperti tadi. Ini kan 3KL. KL KL 3L. KL 3L. Di sini juga KL 3L. Kita baca. Didirikan kepada PT Bestari Mulia Surabaya Jawa Timur. Nah, barang kasur, uren barang, alas kasur, barang dibaca sendiri, merek Royal Foam. Di sini ada mereknya Royal Foam. Nonton nggih. Ini sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001. Pabrik PT Bestari Mulia. Jalan Surabaya Krian, Kebon Arum Krian, Jawa Timur. Ini barcode-nya tanda tangan seperti itu. Jadi sudah diregistrasi di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Eh, jenis barang asli bukan palsu, ngoten mawon. Gampangane ngoten mawon. Ngoten. Nggih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di situ ada IG saya, ada Shopee saya, ada nomor WA juga, ada Tokopedia juga, bisa lihat-lihat harga di situ. Matur suwun.